saat ini kita akan memasuki talk show yang sudah kita tunggu dari tadi. Dan moderatornya ini adalah seseorang yang sangat keren sekali. Dan tidak diragukan lagi. Tidak diragukan ya. Sebenarnya semua orang tidak hanya di kota Semarang, tapi seluruh Indonesia juga mengenal begitu. Jadi pamornya tidak kalah. Betul sekali, beliau adalah seorang budayawan. Mulai karirnya sejak Jepang. Dan salah satu bukunya sedang saya baca dan saya bawa kemana-mana. Kita panggilkan Pak Depri GS. Tolong aku dikeploi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajma'in. Amma ba'du. Guru-guru saya, abah saya, Gus-gus, keploi. Kiai Ibu Kosik, bapak saya, Abah Hanif, yang tadi menyebut saya sebagai Romo Kiai. Ini sebutan ini termasuk pelecehan. Tampaknya meninggikan, tetapi itu hanya cara agar nek Romo Kiai ini nek dundang orang ngarani tarif. Kui berat kanggo aku. Terus Pak Mustahar nyebut aku juga yang malam ini dinobatkan sebagai kiai. Yo ngece. Aku ki tak kira tak soleh-soleh ki wis kebiyen. Ya, bengi iki mung dianggap kiai dadakan ngono ki loro atiku. Guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Daroji, guru kita Kiai Haji Rizan dan Kiai Haji Abaludin, serta guru-guru saya yang lain, adik-adikku ya panitia, aku harap takon sih sebelum aku mendaulat abah naik, ini kursimu yuk bu, gawe cedek dulu ya. Kira-kira bojoku ngerti tersinggung kok. Kowe iki ndak wong terkenal. Nang kene mbok buli ngono tok. Iki nek kanggo Gusmu ora mungkin to ngene. Berarti kan kanggo aku. Wis posterku gambare mbok gawe luwih cilik. Kowe iki udah wong top. Bayaranmu ya ora cedhok. Nyeneng-nyeneng ke atine wong tuwa iki ora iso. Kemana dadi nesu iki? Mang malah mbok cedhak yo dekat. Kita daulat bersama. Abah Kiai Haji Mustofa Bisri. Sampean ora gampang ngrawuhke tokoh kita malam ini. Ya. Ora gampang. Bukan karena usahamu hebat. Beliau itu memesake rek karo kita. Malam ini kita ketemu tokoh-tokoh, ya. Selain beliau, Kiai Hanif itu saja. Itu aku nyawang Pak Suryani merak. Beliau itu orang cocok dari banser, orang cocok.
terlalu indah. Kimbian cek santri nom sing sing ngasih rokeh dulu. Kiai Jabroji, bukan biar zaman aku cilik lagi semono, kita betul ya. Kurang malih, bikin mesti ada sesuatu di dalam diri beliau. Gusmus itu, saya sepuh, saya gagal. Kita dengar bersama, kita takdir bersama kepada beliau. Ya, keplok isi batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadiratul masyayikh wal asatidzah al-a'izzah wa fil muqaddimah sahibul fadilah sayyidil ah Kiai Haji Hanif Ismail Kiai Ahmad Daroji di Maisukum. Para pinsepuh sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, khususipun Bapak PGS dan istimewa adik-adikku remaja Masjid Agung Semarang yang saya cintai. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat di dunia dan akhirat. Saya datang karena diperkenankan juga, dan sarananya karena yang undang ini remaja-remaja masjid. Saya biar betul-betul jadi kiai, saya tak dalil. Rumah tuan maning dalil ya. Jadi ini dalil sudah populer sekali. Jadi kalau saya apal sebentar, tidak aneh. Apal itu semua apal. Ustaz-ustaz televisi aja apal. Itu sabatun yudhilhum wahu yaumala dillahi. Nanti ada saatnya di mana ada tujuh kelompok jenis manusia yang dipayungi oleh Allah, di mana tidak ada payung selain payung Allah. Dari tujuh ini ada rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Termasuk yang dipayungi nanti itu adalah orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Kemana-mana ingin ke masjid, latihan di masjid. Saya kira macam masjid. Mudah-mudahan betul nanti kalian semua dipayung di sana. Allah. Tapi saya yang sini itu yang rasa mumet karena ngaji bareng itu ngaji Islam. Temanya ketunyuan mit pemuda kekinian. Iki sing gawe tema iki kuwi esok kok kamu sendiri. Untuk mohon mit pemuda kekinian tapi mit mesti ngono moderator jelas mau dhisik to. Iki gara-gara kowe iki lho sing gawe. Ini ora ngerti artine. Ini jari ya, lu aja om, ini ketentuan yang ngomong ini jari ngece ini ya. Kekunoan mits pemuda kekinian gak apa aku sing kuno terus aku sing pemuda
Perbaikan pemuda kekinian ketemu Gusmo sing kuno ana kowe. Sing kini opo iki? Delok ketoke tumanti aku sing. Dengan anak-anak muda itu kampus ke kampus segala macam itu yang saya sirian itu kan temanya. Kalau bikin tema itu loh aneh-aneh gitu. Sehingga yang disuruh selama sendiri nggak paham tentang tema itu. Ini maksudnya apa gitu? Ini nggak jelaskan ya. Moderatornya tidak jelasin, tidak apa-apa saya suruh meraba-raba. Maksudnya itu mau apa nih? Saya ini langsung dungo ya, Bi. Bukan kedua-dua gitu. Bucah-bucah yang kurang ajar. Ada ungkapan yang populer yang mengatakan al-muhafadatu al-qadim salat wal-akhdu bil-jadidil aslah. Al-muhafadatu bil-qadim salat wal-akhdu bil-jadidil aslah. Sikap kita terhadap kekunoan dan kebaruan itu yang lama yang masih pantas, yang masih relevan kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Yang baru, yang lebih relevan, lebih pantas kita ambil. Al-muhafadzatu alal qadimi salih wal ahdu biljadi jelas. Apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita banyak yang masih relevan dan bahkan sangat bermanfaat untuk kita jaga, kita pelihara sampai saat ini. Tapi ada nilai-nilai baru yang datang kepada kita dan ternyata lebih relevan kita. Kadang-kadang kita itu yang kaku sekali, berguguk yang kuno tidak mau yang baru, yang baru berguguk yang tidak mau yang kuno. Padahal tidak semua yang kuno itu buruk, tidak semua yang baru itu baik. Karena itu anak-anak remaja masjid ikan ini al-muhafadzatu alal qadim salih wal ahdu bil jadidil aslah. Ajaran-ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti menghargai, menghormati orang tua, menyayangi anak muda, itu sampai kiamat kurang dua hari masih relevan. Kalau itu kita buang, kemudian kita melecehkan orang tua dan tidak menyayangi yang muda, akan jadi masalah dalam masyarakat. Ajaran-ajaran untuk orang tua kita untuk berkumpul setiap saat mengadakan Lailatul Istimewah untuk mempererat hati-hati kita satu sama lain, itu udah fun sampai sekarang. Sekarang sudah mulai ada yang meninggalkan itu, kumpul-kumpul apalah namanya itu, apa yasinan, mana ibad, Lailatul Istimewah. Itu sebetulnya adalah untuk menjaga kemanusiaan kita, karena kita selalu melihat sesama kita yang manusia. Jangan karena sekarang ini ada suatu alat baru yang dapat berkomunikasi satu sama lain,
Kalau kita tinggalkan pertemuan antar manusia itu, apa yang terjadi sekarang? Apa namanya dumping apa? Sama istrinya, sama-sama di restoran, pesan makanan, nunggu makanan datang, suaminya lihat ini, entah sama siapa dia WA, yang pasangannya juga begitu. Satu keluarga, bapaknya bergabung, berhubungan entah siapa, ibunya entah dengan siapa, anak-anaknya semua. Nanti saya tunjukkan dengan ada anak yang belum sampai tahu. Belum sampai tahu. Jadi masih didulang bawa. Itu sambil lihat. Tidak didulang. Anda lihat di medsos itu ucapan-ucapan yang sama sekali tidak mencerminkan keindonesiaan, apalagi keislaman. Mencerminkan keindonesiaan saja tidak, apalagi mencerminkan keislaman. Jauh sekali. Kebun binatang begitu mudah diucapkan untuk saudara-saudaranya sesama manusia, bahkan sesama-sama agama dalam medsos. Orang begitu membenci orang yang tidak kenal, itu ada sekarang. Tidak kenal sama PGS sama sekali, mencaci PGS itu bisa karena imamnya mencaci PGS. Dan itu dengan mudah. Kenapa? Karena dia tidak melihat manusia, dia melihat barang. Dan ini menyedihkan, karena ini tanda-tanda bahwa keimanan itu sudah sangat-sangat nipis. Sebab orang merasa dia sendirian, maka dia mencaci orang seenaknya. Dia memfitnah orang seenaknya, karena dia merasa sendirian. Apa artinya? Artinya dia tidak merasa ada Allah yang melihatnya. Yang dibuat standar kelakuannya, moral mentalnya adalah manusia. Sehingga ada orang yang di depan publik itu sangat alim, sangat soleh sekali, tapi ketika tidak dilihat oleh publik, dia sangat binal, sangat puas, dan sangat tidak berakhlak, karena dia merasa tidak diawasi oleh masyarakat. Kalau orang mukmin, bukan masyarakat saja yang mengontrol dia, bukan CCTV saja yang dipercayai mengontrol dia, tapi di sana ada Allah Al-Basir Al-Alim yang Maha Melihat, Maha Mengetahui. Orang yang bermain medsos merasa tidak dilihat orang, dan sekaligus tidak merasa dilihat Tuhan. Buktinya semua anggaran dari Gusti Allah diterjang dengan bebas. Fitnah dianggap biasa, caci maki yang disirihi oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan setiap saat. Ini hasil dari sesuatu yang nol, yang kekinian. Ini yang tidak boleh kita pelihara, suatu yang menghilangkan emosi perasaan kita terhadap Allah. Kita kehilangan spiritualitas kita ketika kita bermedsos. Alangkah sia-sianya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bermanfaat ini hanya dijadikan sesuatu yang melemahkan karakteristik keislaman dan keimanan kita.
Ini sebetulnya sangat sadar. Saya meskipun orang kuno, dalam hal medsos ini saya tidak kalah dengan PGF. Saya punya akun Facebook, punya akun Twitter, Instagram, punya website. Website saya Gusmusnet. Akun Instagram saya Simbah Kaku. Akun Twitter saya Gusmus. Follower-nya hampir 2 juta. Kenapa? Guru saya untuk Twitteran bermedsos ini anak-anak saya. Anak-anak saya mengajari saya. Kenapa saya minta diajari? Karena merasa ini sangat-sangat berbahaya. Dan nyala luar biasa. Anda bisa berkomunikasi dengan PGS, ahli komunikasi. Konsultan yang tarifnya luar biasa mahal. Tapi kalau Anda buka Facebook, buka Twitter, Anda bisa berinteraksi dengan beliau dengan mudah. Setiap saat dia akan buka, tanya apa saja, saya jawab kalau saya bisa. Itu kita saya bisa bertanya dengan dia. Hal-hal yang tidak saya ketahui. Di sana ada ahli atom sampai ahli busana. Anda kalau melihat penampilan saya tidak kalah dengan PGS yang orang sekarang. Orang now mungkin. Pak kelihatan saya. Keren sekali. Saya memanfaatkan ini. Di sana ada ahli busana. Kalau saya pakai begini, sebaiknya saya pantasnya pakai sarung apa. Kalau pecinya begini lagi mana. Kalau batik celananya apa. Itu ada ahli di sana, kita tinggal. Ahli masak-masak. Anda kalau ke rumah saya, tanya-tanya sudah pernah. Itu saya masakkan sendiri sambil. Saya bisa memasak apa saja. Karena saya dapat berinteraksi dengan ahli-ahli masak, chef-chef yang terkenal di dalam. Harus tidak tegur. Ada kiai, ada intelektual, ada segala macam. Ahli politik, bahkan Pak Jokowi ada. Bu Susi follower saya. Pak Jokowi follower saya. Saya amati orang-orang ini. Tapi saya selalu berpesan teman-teman, terutama kepada anak-anak muda. Meskipun Anda itu selalu bergaul di dunia maya, sering-seringlah kopdar. Sekarang anak saya bikin kopdar yang rutin. Anak saya udah absor dan istrinya kopdar kemana-mana. Maksud saya menyuruh anak-anak muda supaya sering-sering kopdar, supaya jangan lupa bahwa kalian itu manusia. Kalau Anda kopdar, Anda melihat, oh ternyata sama dengan saya, jadi sama manusia. Menjaga kemanusiaan ini penting sekali. Itu termasuk sila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sudah sering mengatakan bahwa Nabi, pemimpin agung kita, itu adalah manusia yang sangat manusia. Dia selalu bertemu setiap hari dengan manusia-manusia bermacam-macam. Sehingga beliau mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, tapi tidak mengerti manusia. Dikiranya manusia itu harus seperti dia. Kalau tidak seperti dia, bukan manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta ijazah saya ini kok sumpek terus ini. Bu, saya dikasih ijazah bacaan apa apa. Oke, ini baca ayat kursi, ini baca ya. Setiap habis sholat
baca 35.000 kali ya. Ini baca ayatnya saja masih gelato-gelato. Suluh baca ayat kursi 35.000. Kan semangkut dia. Kenapa? Karena dianggap seperti dia. Gak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia itu ada yang TK, bahkan ada yang out, bahkan ada yang playgroup, ada yang perguruan tinggi. Kalau Anda melihat hadis itu, jangan dikira bahwa hadis itu kumpulan transkripsi dari rekaman Kanjeng Rasul. Enggak. Sekarang banyak yang mengira Quran dan kumpulan hadis itu adalah rekaman transkripsi dari rekamannya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mendika tet innamal a'malu binniyat wa innamal tidak begitu. Kanjeng Nabi ngendikan itu berdasarkan konteks. Jadi kalau hanya sampean hanya membaca Quran terjemahan Kementerian Agama, membaca hadis hanya kumpulan 40 hadis mutiara-mutiara hadis, jangan cepat-cepat fatwa dulu, ngaji dulu. Karena itu ada asbabun nuzul, ada asbabun urud. Kenapa Kanjeng Rasul berbicara begini? Kenapa di lain tempat berbicara begini? Karena yang dihadapi bermacam-macam. Kanjeng Nabi tahu manusia ini. Tidak semua anak TK lalu dikasih kuliah seperti perguruan tinggi. Ngeluh kepalanya, tidak mudah belas. Kita sekarang kan gitu. Model kebiah-biah semua. Padahal orang macam-macam. Orang tidak salah dijahancangkan semua. Padahal orang tidak sholat itu macam-macam. Ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka bahwa sholat itu harus pakai sarung. Padahal dia tidak punya sarung. Ini ya dikasih sarung caranya. Bukan terus dimarahin. Kasih sarung. Selesai. Sholat kalau kamu pengertianmu sholat itu harus pakai sarung. Ini kan ayat sarung. Ada ini saya pengalaman sendiri, ada kawan saya yang merasa sholat itu sulit. Dia menyangka sholat itu. Jadi dia mengatakan, orangnya kaya sekali, dia puasa bukan hanya Ramadan saja, tapi puasa Senin Kamis. Istrinya sholihah, rumahnya 3, mobilnya 4, pokoknya kaya. Dia bilang sama saya, Gus, saya ini, kalian tahu sendiri, saya kecukupan semua. Istri saya juga solih. Saya juga tidak hanya puasa Ramadan, tapi Senin Kamis juga. Tapi kenapa kalau saya kadang-kadang masih sumpah ini? Karena dia bilang begitu, saya pikir ini mungkin salah pada salatnya. Saya bilang sama dia, mungkin Anda perlu meningkatkan mutu salat Anda. Jadi kalau kemarin ngelamunnya 90% di dalam sholat, kurangilah. Jadi ngelamunnya, masa habis Allah Akbar terus ngelamun yang dinti, ngerti-ngerti imamnya salam. Jadi kurangi itu ngelamunnya, tingkatkan mutu. Lalu mutu sholat Anda sudah bagus, insya Allah. Apa dia kata? Saya kaget sama sekali. Boleh. Kalau sholat itu memang saya belum ngelakon. Saya kan kaget ini. Udah puasa Senin Kamis segala macam kok sholat itu belum ngelakon itu gimana sampai ini? Sampai puasa Ramadan, puasa Senin Kamis kok udah sholat itu gimana? Jawabnya apa? Ya kalau puasa kan gampang tinggal gak makan. Nah kalau sholat itu? Sholat itu saya bisanya cuma pakai kartok. Ya sampe ini gimana? Sholat itu bacaannya ya pakai kartok. Oh masak gitu. Sampai itu anggap saya kiai apa enggak? Kok sampean masak itu? Kalau sampean gak percaya tanya apa saja kiai-kiai di seluruh Indonesia, seluruh dunia.
sawat itu yang ngatekan. Bahkan kalau sampean tidak bisa ngatekan, bisa sampean cuma Allahu Akbar, karena yang sering dengar sampean demo-demo itu Allahu Akbar. Sampean bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali sudah Allahu Akbar. Sampai Allah belum bisa, ya Allahu Akbar. Ngantung Allahu Akbar itu sudah. Masak, kok masak terus ini? Ya itu kalau saya lihat ini kalau orang rukuk sujud pada umum-umum. Ya kan umum-umum juga boleh. Ya apa yang saya umum-umumkan? Ya ada apa enggak yang saya umum-umumkan? Yang umum-umum itu kan ada yang umum-umumkan. Kalau kamu enggak ada ya enggak bisa umum-umum. Jadi ada orang merasa sangat sulit. Atau tidak ada yang sulit. Kenapa tidak ada yang sulit? Bukan hanya sholat, semua ajaran dari Rasulullah SAW tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena Rasulullah manusia yang mengerti manusia, dan kita semua umatnya adalah manusia. Orang paling enak mengikuti pemimpin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita manusia, anjing-anjing tahu persis kemampuan manusia itu seberapa, tahu persis. Kalau anda tidak bisa membayar karena fatihah, sampai bisa baca apa yang sampai bisa. Kalau sampai tidak bisa berdiri karena aham dan sembahyang tidak berdiri, duduk sampai dulu. Anjing Nabi itu yang membuat kita enak karena beliau tahu manusia. Karena itu beliau kalau memutus kita, memerintahkan apa saja kepada kita, beliau mengatakan ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampu. Bukan bisa, tidak bisa, mampu, harus mampu, harus mampu. Tidak, semampu. Ini yang membuat dunia. Dan ini bukan hanya kanjeng Nabi, gurunya juga begitu. Karena gurunya berfirman ittaqullaha mastata'tum. Jadi takwa itu seukur kemampuan kita, tidak dipaksa-paksa. Jadi apa beratnya kalau mastata'tum? Nah, kalau anda mau melihat apa namanya, makanya saya minta terutama kepada yang sudah menjadi ustadz itu untuk belajar banyak, hadis-hadis juga yang banyak, jangan hanya satu dua, nanti dia kaget-kaget sendiri gitu. Lalu ini tadi Nabi ditanya orang Ausini, ya Rasulullah mengatakan la taqdo, ini ada hadis lagi Ausini, ya Rasulullah kok bilang la taqdir. Nah, kalau kita ngerti asal usulnya dawuh ini, kita bisa tahu, oh ini yang dihentikan ini yang dihentikan ini. Kuncinya cuma satu, kita supaya enteng sekali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, kalau kita mau berislam dengan enak, tetaplah jadi manusia. Kalau sampai tidak jadi manusia lagi karena tidak kebuntukan, anda tidak bisa mengikuti manusia yang manusia seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada orang buantengnya seperti BGS dan tinggi tidak pendek seperti dia, tapi dilasani sama cewek-cewek ini buanteng tapi hati-hati buaya darat. Rejenanya masih manusia, tapi orang lain mengatakan bulaya. Wahyu ini orang karu-karuan dirasani cowok-cowok. Hati-hati, ayu tapi ulong. Tentu saja kalau boryo kalau ulong, tidak mungkin mengikuti manusia yang manusia seperti Rasulullah SAW. Asal sampai tetap jadi manusia, sampai akan enak sekali. Tidak usah pertentangan, tidak usah pertentangan.
lihat di TV di Jakarta itu orang terkenal itu karena nggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak kenal Rasulullah SAW, nggak kenal Gusti Allah, apalagi Rasulullah aja nggak kenal, apalagi Gusti Allah. Orang nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah nggak mungkin. Saya nggak kenal BTS, saya mau menyenangkan dia. Salah-salah saya malah tumbal. Suami senang sama cinta sama istrinya tapi nggak kenal istrinya, ini jadi masalah. Mentang-mentang cuintanya itu luar biasa, ada rockspan warna merah menyala langsung dibeli harganya 1 juta untuk sang istri. Oleh istrinya dibuat ngelapi sepeda. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Istrinya paling nggak suka model sepan, apalagi warna yang merah menyala. Banyak sekali kita ini yang ingin menyenangkan Allah, mencari ridhonya Allah Ta'ala, tapi tidak diketahui dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala itu tahu persis kita itu. Kanjeng Rasul aja tahu kok. Kita ini sudah makhluk akhir, manusia paling akhir. Bukan hanya kekinian, bukan kekininya. Sudah sangat akhir kita ini. Sudah melewati kiamat. Kiamat tahun 2012. Nah ini sudah 2018. Sudah lewat berapa tahun. Ini sudah makhluk terakhir. Tidak usah neko-neko. Potongan begini tidak syukur pada Allah. Saya kadang-kadang hilang lah ya. Kok pertentangan itu ngapain? Pertentangan kok yo-yo? Bukan hanya seperti wakilnya kan, tapi kan kok wakilnya Gusti Allah.